Ini benar-benar ini benar-benar di luar rencana kita sebagai manusia. Aku syuting sama Indah sebuah acara, tiba-tiba Mami ini teleponan sama orang pinter ya. Bukan Mas Gumai. Iya Mas Gumai. Bukan dia mah, orang ANTV. Iya. Oh tiba-tiba dia ada tulisan dia, Mami dari Persik terus nunjukin ke aku gini. Terus aku serius. Coba angkat aku suruh angkat. Pas udah diangkat ya guys. Diangkat tiba-tiba Mas Gumai yang ngomong, Indah dulu nongol. Iya. Mami dulu. Terus terakhir aku langsung ngomong Mami. Video kita dong. Pasti pakai ya, ya Allah, boleh nggak aku masuk ini video, bulan suci aku... Ramadan bulan boleh kebaikan banget. Masya Allah Mbak ya itu ini Mak namanya ini Mak ini siapa Mak Dewi oh ya Mak Dewi makasih ya sempet ngomong Mbak ini dah ya, pantesan aku aus dari tadi Dewi, gimana cara ternyata aku disuruh minum di sini Masya Allah ya nih di lokasi acara kagak ada minum iya ternyata mungkin disuruh Allah minum di sini oh ya Kurma Azwa. Udah ini aja. Cukup sudah. Jaelah. Aku ketemu aja udah bahagia. Iya. Mau minum apa, Kak? Ya enggak nawarin papi sama aku. Duduk sini dong, duduk. Ya harus dong. Kalau enggak ada ini dulu enggak mungkin ada itu. Apa sih maksudnya? Iya dong. Kalau ini masih bertahan enggak mungkin ada itu. Iya enggak? Ini kan tongkat estafet. Sekarang boleh diem aja. Tapi kalau diambil ke hati gimana? Oh, enggak lah. Kita udah kayak saudara, udah keluarga. Mas Agar duduk silakan. Mas Agar duduk dekat saya di sini. Iya. Minum dulu ya, teh ya. Aduh enak banget. Jadi boleh apa aja dah. Sayang, tolong dicek. Ini bulan berkah banget, guys. Bulan suci Ramadan. Hari malam ke-18 tuh. Ya ya Allah benar. Berkah malam 18. Masya Allah. Berkah banget ya Allah. Ya, makasih Mbak Tini. Ayo kita transfer begitu loh. Masa sih? Iya. Aku bilang nggak usah lah, ntar aja, ntar udah ada waktunya kita ketemu juga ketemu. Soalnya Dewi kan aku disuruh telepon berkali-kali. Iya. Pak Ribut itu lo mau kesini cepetan. Tahu nggak? Pak Ribut tahu kan Kak? Pak Ribut ya. Pak Ribut Santoso itu yang kemarin lagi viral itu loh orang Jember, orang Lumajang. Oh, makasih ya sayang. Ngapain? Ya. Katanya pengin ke rumahku, oh, katanya tapi iya macet kakak iya. Kita bener-bener lokasi kita deket loh Mei di Kemang. Kayak kalau bisa kayak Allah yang ini. Tadinya kita ada dua acara. 10 menit. Mei kita pilih yang ini, ya, mau terus? Pilih yang itu di daerah Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Terus kita mau pulang. Acara itu. Kurang asem deh. Aku mau pulang Mbak Dewi, kan aku nggak bawa mobil. Ini kita. Oh ya itu? Yang itu punya apa? Aku ini. Oh, punya pribadi. Sayang. Jadi kata Bang Haji gini, aku kan lagi nggak bawa mobil. Dia aku mau turun tengah jalan. Dah, aku mau ada acara. Dia dari sini aja naik Grab katanya kurang aja. Tiba-tiba ya itu Mami telepon. Kan dia ini ya. Suka menurunkan wanita kayak itu kan berantem Dewi nggak turunin juga kan kalau berantem dulu kan sekarang kita masih bocah aku 25 kan namanya 16 jadi pokoknya makan masih muda Dewi nggak makan 16 ini sayang lulus SMA apa formalitas 19 nih Pi ya oke ini udah mau pakai tangan atau pakai tangan aja lah iya Mami mau ini ya ini ada nasi itu loh apa? Nasi merah ini merah bukan takutnya benyek Papi nggak mau udah enak udah nggak ada nasi benyeknya aja enak guys nggak mau ini ada nasi apa namanya mau biryani kosong ini aja udah cukup ini mau dipanasin itu ada rendang ada ayam popnya kita makan ya sumpah demi Allah Indah ini kepengen banget makan nasi padang. Tiba-tiba ada di sini. Aku lagi ngidam beneran. Ada peyek mana peyeknya sayang? Ini, sayang. Oh iya itu peyeknya enak banget. Mana rendang? Terus ini ada ayam bakar. Sayang ayo makan. Ayo duduk sini. Ini ada kakak. Oh ada kakak, kandung. Kandung. Oh pantesan mukanya sama. Ada mangkok buat kotoran sayang, Mak. Nih, mau apa lagi? Ini nasi putihnya mau enggak? Campur sama nasi putih kayaknya. Dewi enakan di sini lah sayang. Mau dibikinin itu enggak tuh, Mbak? Dibikinin susu apa kapulaga. Boleh. Enak banget banget jadi enggak masuk angin. Boleh. Eh, sini Levi, sini saya. Kan Bapak udah ada Bang. Iya, aku udah tua, Mam. Halo, sayang. Ini sayang. Halo. Sudah ada ubannya loh. Mau ada kok gitu sih kan Om sayang semuanya. Enggak boleh salah satu aja. Iya bener nih. Aku kalau ke Jember nih mereka-mereka nih yang hibur kita. Iya. Dulu
Kalau Kak Indah kan masih gini badannya. Iya sih, tapi ini masih masuk kadang nge-like Instagram aku deh. Sama-sama dah. Aku tuh nge-like IG-nya Mami. Kan IG-nya hilang terus. Sekarang follow dulu. Tapi kan orangnya jengger udah ketangkep tuh. Rekam nanti. Ulang tuh. Enggak apa-apa lah kan jengger. Enggak apa-apa. Mami juga udah biasa ngomong jengger-jengger mulu. Iya, jengger ayam jago. Kan makin cantik sih. Ayam jago. Kakak makin cantik. Biasanya pakai kaftan, mana kaftan kapan lucu, Kak? Ini baju yang bikin itu pasti. Joget itu enggak. Enggak, ini biasa. Udah 4 menit matiin. Jarak doang. 4 menit matiin.